gua. Mereknya enggak seperti itu dong. Masa Farida Nurhat yang cuma lulusan SD SMP bukan pembantu? Warung David, warung saya hancur di review tamatan SD. Lihat dampaknya aja ya. Kalau di review seperti Omay, ya teman hilang tuh. Kita masak-masak bareng, kita makan bareng, kita review bareng. Wah, wow. Juju, kita makan-makan bareng, kita masak-masak bareng gitu. Omay enggak diajak. Begitu nyaman gitu, kayak ada awkward moment gitu, guys. Bagus dong. Harusnya S2 mereviewnya enggak seperti itu dong. Jadi lu harus bayar itu. Kalau lu mau damai, kalau 65.000 saya enggak terima, Pak. Gua bayar pakai duit lu. Omay ceritakan sakit hati gimana dikhianati Bang Madun. Awkward moment banget nih. Kasihan banget Omay. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih lanjut membahas si Omay ya. Gara-gara kemarin udah diundang ke Densu. Kalian udah nonton belum? Aduh, kita bahas aja guys. Ini beneran sakit banget guys. Ini ternyata semua omongan Omay dipatahkan oleh Code Blue. Dari omongannya gak ngasih solusi. Ngasih solusi langsung sama Code Blue ke Bang Madun. Nah, Omay ini harus bayar denda 130 juta per hari. Dan hapus tuh YouTube-nya, balik lagi jadi TKW nanti ya. TKW maksudnya tukang review gitu. TKW, tukang review gitu. Kalian jangan negative thinking ya. Ayo kita bahas aja guys, seru. Ringkasan story-nya, iya kita bahas aja, let's go. Langsung aja coy. Jadi lu harus bayar itu, kalau lu mau damai. Abis itu lu hapus TikTok lu, Instagram lu. Lu kalau ada restorasi justice, mau damai? Mau damai. Tapi persyaratannya apa? TikTok-nya hapus, Instagram-nya hapus. Yeah. Lu orang, orang seperti gitu, lu tidak boleh main sosial media. Yes. Maksudnya akunnya. Hapus. Bukan videonya, bukan akunnya. 2 juta sekian itu hapus. Kalau enggak, lanjut. Lanjut, kita lihat aja siapa yang kuat. Tapi tunggu dulu, Bro. Ini gua mau bahas dikit. Ini kenapa sampai emosi banget ini? Soalnya belum dapat aku. Ya oke lah, lu personal gua dicampurin. Cuma kan pasti ada suatu personal yang lu enggak pengen banget orang campurin kan pasti. Gua enggak mau orang tahu gua. Oke. Nah, itu katanya. Code Blue bilang, gue pengen tuntut dia harus hapus Instagramnya. Kenapa? Karena gue nggak pengen orang tahu gue. Kenapa? Karena menurut Omay, gue seperti dukun. Ini kan kayak dukun lagi, ngapain kamu sampean? Takutnya ada orang berpikiran yang sama ya? Nah, nggak tahu juga ya. Dia pokoknya untuk orang kaya. Ini kan kita bilang aja, Code Blue ini orang kaya. Mungkin untuk memang orang kaya itu privacy itu penting banget gitu loh. Ini ya, tiba-tiba kalau di desa, ini orang kayaknya tajir, banyak duitnya, pasti ngedukun ini, pesugihan. Ini dia berumah tangga, dia nganggur, tapi uangnya banyak. Tiba-tiba kayak gitu ya, tiba-tiba ibu-ibu kayak gitu ya. Apa mungkin itu maksudnya guys, pas dia lihat, pertama kali kan dia yang tahu ya, wah, aura kekayaan keluar gitu, tapi terbawa gosip-gosip ibu-ibu ya. Ini kayaknya ada pakai dukun ya dia. Ya, karena kan semua orang itu kan punya hak dong atas hidup dia. Gue punya hak untuk tidak mau orang tahu tentang gua. Lu hancurin itu. Dengan ya, sengaja. Iya, kedua itu bisnis resepi gua tadinya. Nanemes, keren kan bro? Sekarang bisnis resepi gua jadi hancur. Oke, bagi yang kurang ngerti, jadi dia bilang dia inilah bisnis resepi alias resep bisnisnya dia. Dengan Code Blue itu, dia tidak pengen orang tahu siapa dia. Nah, itu keren, anonymous. Anonymous artinya bukan siapa-siapa gitu. Jadinya keren kan kalau dia punya Code Blue, reviewnya kemana-mana tanpa tahu dia itu siapa gitu. Dia nggak pengen ketenaran itu karena memang udah tajir ya. Ini yang katanya Omay kemarin, pasti kamu ujung-ujungnya pengen AdSense kan? Pasti kamu ujungnya pengen di-endorse kan? Gitu, Omay kan bilang gitu kemarin ya. Dan ternyata satu poin terpatahkan dengan Code Blue bilang seperti ini. Saya nggak pengen tahu orang saya siapa. Tahu nggak lu, semenjak dia fitnah gue itu, pencemaran nama baik, gue menggaji diri gue sendiri. Sehari gue gaji diri gue sendiri 137 juta. Gue harus meng-hire diri gue sebagai konsultan untuk diri gue sendiri untuk menyelesaikan masalah ini ya. Sehingga gue nggak hire lawyer, gue hire diri gue sendiri. Wow. Jadi, kalian ingat nggak omongannya Omay yang ini? Nah, Chef Juna itu cerdas, pinter. Nah, yang bilang, Chef Juna itu cerdas. Nah, Chef Juna itu cerdas. Nah, jangan sosok tahu FNB, muka seperti dukun. Ternyata dia meng-hire dirinya sendiri sebagai konsultan. Berarti kan dia pede banget nih, dia nggak sewa lawyer katanya. Dia akan menghadapi ini dengan sendirinya. Sedangkan Omay kita tahu dia konsultasi dengan advokat, dengan lawyer gitu. Nah,
Gokil nih orang. Bro, nego-nego nih bro. Nego. Gue minta maaf ya sama lu gitu. Gue sorry, gue emosi karena gue ngerasa lu tuh nggak fair nge-review bla 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 ya. Oke. Tapi sebenarnya memang bukan masalah gue minta maaf gitu ya kan. Boleh nggak gue lakuin minta maafnya ke kalian, terus gue minta maaf ke publik, tapi jangan dihilangin channel gue, akun gue mau tutup, boleh nggak please gitu. Boleh. Tulis, bikin tertulis ya, kamu stop bullying. Yeah. Artinya yang bukan urusan kamu, kamu nggak boleh ikut campur. Kalau kamu ikut campur, saya penjarakan. Oke, jadi di balik kejamnya omongan Code Blue pertama, kalau nego gimana Bu? Nego boleh? Asalkan kamu tulis pernyataan, kamu nggak akan membuli orang lagi yang bukan urusan kamu gitu. Wah, gokil. Selain badannya yang besar ya, hatinya juga besar ternyata. Waduh, Omai malah nggak mau minta maaf. Selain hidungnya yang kecil, kecil ya, kata netizen. Mungkin hatinya masih kecil gitu. Maksudnya masih belum menerima gitu. Waduh, ini Omai tinggal minta maaf aja loh padahal. Bang Code Blue, sorry nih Bang Code Blue. BOKB gitu. Orang norak baru gitu. Jadi nggak tahu ya, kirain kalau punya uang segini bisa somasi dan lain-lain gitu. Nah ternyata di atas langit masih ada langit ya. Kita lanjut dengar omongan Omai. Bagus dong, harusnya S2 mereviewnya gak seperti itu dong. Masa bayi danuran yang cuma lulusan SD SMP bekas pembantu bisa bertahan sampai 8 tahun dan berusaha untuk tidak menyakitkan orang, ya harusnya mereviewnya gak kayak gitu dong. Wow, denger gak? Jadi ya ketika dia tahu bahwa Code Blue ini S2, terus dia bilang, ya bagus dong, berarti kalau pendidikan S2 itu nge-reviewnya tuh nggak harus kayak gitu. Masa Omai aja yang tamatan SD, reviewnya nggak menjatuhkan seperti itu? Waduh, terus ada komen, lucu banget, warung David, warung saya hancur dari review tamatan SD. Lucu banget ya. Coba, kalian ingat nggak warung David yang tutup itu ya? Wah, wow, lucu juga nih, ripu-ripu namanya. Kita bisa lihat aja nih nanti ya dampaknya gimana. Setelah Madun Kopsah ini, setelah di-review Code Blue, apakah ramai apa enggak? Nah, jadi kalau misalnya Madun Kopsah ini semakin ramai dan diperbaiki kualitasnya dan semakin mantap reviewnya, berarti Code Blue memang sudah lebih cerdas dan lebih bisa diterima masyarakat. Kita lihat dampaknya aja ya. Kalau di-review seperti Omai, ya teman hilang tuh. Jujur ya. Yang dibela juga hilang tuh, balik malah milih Code Blue lah. Nggak boleh meremehkan, apalagi ngetag beli apartemen tuh kan, di tag tuh. Beli apartemen dong, tag Code Blue. Waduh. Jadi Let's Go sama Omai berteman. Let's Go ini lebih mendukung Omai. Let's Go nggak mendukung Code Blue. Code Blue apa itu? Seperti dukun. Let's Go sama Omai ini best friend banget tentang Omai. Let's Go adalah best friend kamu Omai. Oh my God. Yang viral, tempatnya lebih rame, Bang. Saat rame, itu harus improve, harus lebih baik. Waktu lebih baik, itu customer-nya 2 kali lipat. Oke, lihat ini. Poin kedua dipatahkan. Omai bilang, jangan sosok ngerti F&B, Chef Juna tuh. Ngasih solusi. Nah, menurut Code Blue, dia langsung ngomong di depannya kopsahnya. Gini, Bang. Kalau kita review secara nggak kelihatan orangnya, itu lebih fair, lebih adil katanya. Terus yang kedua, ketika ini lagi viral atau rame, nah, pelanggan tuh 2 kali lipat itu udah pasti. Nah ini dari segi bisnis ya. Wah, bisnisnya jalan nih, marketingnya jalan. Nah abis itu, ketika orang-orang yang datang, itu restoran sudah harus improve, gokil. Jadi review seperti Code Blue ini dia bilang tidak menjatuhkan, malah menaikkan. Nah nanti akan ada orang-orang yang di FYP memang bener segitu jeleknya Nyak Kopsahnya. Dia bakal datang tuh ke Nyak Kopsah. Nah ternyata sudah diimprove. Saat itu harusnya Nyak Kopsah sudah improve, sudah memperbaiki kebersihan, sistem dan lain-lain. Nah itu dikasih tahu sama Code Blue. Sudah dikasih solusi, bro. Wow, 2 poin sudah dipatahkan. Ini kan yang tadi ngomongin sama Bapak itu kan norma sebenarnya. Beliau bicara norma masyarakat, norma kekeluargaan, norma moralitas itu harus ngerti untuk mengerti norma. Kita mungkin ini udah salah di sini karena kita tidak bicara norma lagi. Ya tata caranya sudah berbeda. Ini saya di sini kan jadi nggak enak, saya minta maaf. Oh. Ya kan katanya lu izin dong. Kemarin bapak minta maaf, boleh minta maaf kan bapak? Bapak udah maafin kan semuanya. Iya. Kalau bapak sendiri sebenarnya orangnya sangat polos sekali. Kenapa saya bilang saya salah, saya minta maaf? Karena ternyata yang dibicarakan di sini adalah
boleh lu review tapi gue kaget gitu. Kenapa lu tiba-tiba upload terus jelek lagi? Ya kan? Nah, dari sini saya gak enak hati. Normanya gak nyampe, jadi saya ini masih harus belajar. Wah, gila. Kalian ngerti gak? Nah, jadi dia bilang di awalnya, Khutbu bilang bahwa saya sebelum ketemu si Nyakob saya ini, saya sudah punya imajinasi sendiri. Kayak misalnya, ini kayaknya orangnya gimana gitulah dengan dia marah-marah gitu. Nah, ternyata dengan norma yang terjadi ini udah gak bisa ngomongin normal lagi setelah ketemu. Nah, ini orang polos banget. Saya salah. Dia bilang, saya salah. Saya minta maaf. Lu minta maaf, saya gak mau minta maaf. Khutbu aja bisa sadar, bro. Khutbu aja yang mukanya kayak dukun katanya itu bisa sadar bahwa oh ini salah paham norma dan saya salah, saya minta maaf karena tidak sesuai norma gitu. Tapi yang sebelah no yang sepuh itu nggak minta maaf malah minta maaf ke follower minta maaf ya, mungkin saya nggak bisa upload karena duit saya habis nih bayar lawyer gitu apa gitu ya. Nanti pertanyaan ya, gue terima pelan-pelan. Gue bilang kan mana sama dokter Oki, gue bilang, gue cuma belum ketemu dia aja. Iya belum ketemu. Kalau ada, gue bilang kalau ada kode blue, kalau ada Iko Ajuju, kita masak-masak bareng, kita makan bareng, kita review bareng. Wah lihat ya. Di sini Bang Madun bilang kalau ada kode blue Ajuju, kita makan-makan bareng, kita masak-masak bareng gitu. Omay nggak diajak? Bang Madun, Omay nggak diajak? Waduh, gokil. Mau buat geng aja nih mereka bertiga. Sama Kode Blue sama Ajuju. Omay ditinggal, gokil. Dan kita lihat setiap ketemu sama si Kode Blue ya, dipeluk mulu Kode Blue. Senyum, dipeluk, beda banget. Nanti let's go kasih lihat ya, pas dia ketemu Omay ya, beda banget waktu dia ketemu Omay. Kita makan dah, muka lu liatin. Ya. Ambar-ambar. Oke. Okay. Muka liatin muka Ros. Menarik. Muka. Ya, lo kan dipeluk lagi kan? Dipeluk lagi kan? Oke. Okay, pelukan gitu. Mulu. Nah, ini saya punya sedikit masukan. Iya. Ini bisa dihindari segala macam keributan ini dengan kayak begini. Langsung ketemu orang yang bersangkutan. Jadi diem ya. Ya jangan diem. Ya. Tapi gue nggak suka kompor doang. Iya. Gitu. Gue gak suka lu ngomong begitu, ketemuan deh gitu. Nah menurut Lecho dia sudah memberikan sinyal nih. Ini nih contohnya kalau mau menyelesaikan masalah. Jadi ketemuan deh gitu, ngobrol gitu. Ini udah dikasih clue nih. Tunggu Omay jam sepuh mau gak nih? Nah kita lihat nih, ini salah satu cuplikan ya. Lecho gak nonton fullnya. Nah di sini kita lihat apa mungkin kan perbedaan tempat duduk ya. Jadinya Bang Madun lihat tidak begitu nyaman gitu. Kayak ada awkward moment gitu guys. Coba kita lihat ya. Video tersebut alasannya kenapa? Gini, saya sebenarnya itu pasang badan untuk sesuatu yang menurut saya harus diungkap. Woi, pasang badan katanya buat sesuatu yang harus diungkap gitu, yang adalah aib keluarga itu kita ungkap aja walaupun keluarga orang itu, tapi keluarga saya jangan gitu. Kayak gitu ya tanya ini. Karena sebelum saya menaikkan video itu, saya mendapatkan telepon dari seseorang yang saya kenal, menceritakan ini, menceritakan itu, menceritakan ini, menceritakan itu. Which is itu tidak boleh saya ceritakan di platform sosial media manapun. Ceritakan tentang Kode Blue? Kurang lebih. Lantas kenapa Farida Nurhan harus pasang badan ya, untuk menceritakan itu di media sosial yang tidak ada hubungannya dengan Farida Nurhan? Dikarenakan saya itu adalah seorang ibu yang sudah pernah mengandung dan mengeluarkan kepala manusia. Saya merasa kayak saya punya tanggung jawab untuk ini walaupun itu kayak di luar aur-aur emprok saya. Kenapa gara-gara ada orang yang nelpon saya nyeritain semua aib-aib itu dan saya ingin pasang badan gitu. Saya sebagai tukang review makanan berstandar sepuh, saya juga harus punya standar mereview keluarga. Mereview keluarga dan mereview fisik ya. Saya ini adalah seorang yang pernah mengeluarkan kepala manusia. Badannya enggak. Oh, Omay. Kepala manusia dan harusnya badannya juga ya lengkap. Ya, kenapa enggak bilang aja mengeluarkan anak gitu loh. Saya pernah melahirkan anak gitu. Jadi, ini kan ceritanya kita duga bahwa tentang penculikan, yang dugaan penculikan itu ya, yang istrinya Khutbu. Kenapa nggak bilang kayak gitu? Saya sebagai ibu, kalau ada cerita dengar ibu ini, saya juga merasa tiba-tiba batin saya tertekan gitu. Bahkan Ajuju aja dia sama anaknya Om Madun itu hangout bareng. Sekarang Bang Madun sama Kode Blue hangout bareng, untuk pelukan bareng gitu. Omay sama siapa? Mungkin sama mamanya istrinya Khutbu ya. Buat grup WA pribadi gitu. Gimana nih? Nanti pertanyaan ya. Nah, jadi gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Wah, lumayan seru. Jadi poin-poin
muka-mukanya Omay di awal itu menurutku udah banyak terpatahkan daripada yang pertama muka kayak dukun itu tetap banyak yang nggak setuju. Nah ternyata ya ganteng juga ya, oke juga nih, ganteng sampai ke rekening bro. Gimana nih guys, lumayan seru ya. Waduh, kita bakal tunggu apakah Omay akhirnya mau mengecilkan sedikit egonya seperti dia mengecilkan hidungnya untuk bisa meminta maaf kepada Code Blue gitu. Tenang Omay, kamu gak sendirian, ada Let's Go di sampingmu Omay. Apapun yang terjadi, Let's Go akan selalu mendukung Omay. Let's Go tidak suka dengan Code Blue. Apa itu Code Blue? Walaupun semua orang mendukung Code Blue, Let's Go akan mendukung Omay karena kecantikan Omay yang selalu Let's Go tonton, standar Omay yang selalu Let's Go dengan patokan. I love you Omay. Oh my god. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you banget yang nonton. Sampai jumpa lagi. Bye.